Audio Jungle. Selamat pagi pemirsa, MacTV dalam berita hadir untuk menemani hari Anda dengan berita-berita mengenai dunia dan juga Indonesia. Bersama saya, Raifi Azahra. Bulan yang dinanti-nanti oleh umat muslim, seluruh dunia, khususnya Indonesia, akhirnya telah tiba. Setelah diadakannya sidang isbat pada Senin 12 April 2021, yang dihadiri oleh berbagai ormas Islam dan juga dari ahli astronomi, bulan suci Ramadan ditetapkan jatuh atau dimulai pada tanggal 13 April 2021, yang bertepatan pada hari Selasa. Namun, ini menjadi bulan puasa kedua yang terasa berbeda bagi masyarakat. Karena masih berada dalam masa pandemi yang mengharuskan kita tetap untuk menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan. Karena hal tersebut, dilansir dari kompas.com, pihak Masjid Istiqlal membuka kapasitas untuk jamaahnya hanya sebesar 1% dari kapasitas penuh atau hanya 30% dari kapasitas ruang utama dari Masjid Istiqlal, yaitu hanya 2.000 jamaah dari kapasitas 200.000 jamaah. Nasaruddin, selaku imam besar Masjid Istiqlal, mengatakan kepada pihak kompas.com bahwa keputusan yang dibuat oleh mereka setelah melalui kajian dan juga simulasi. Tak hanya itu, para jamaah Masjid Istiqlal dihimbau untuk membawa sajadah mereka masing-masing dan mengikuti arahan dan protokol kesehatan yang ditetapkan di Masjid Istiqlal. Pemirsa, sekian MacTV dalam berita hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Saya Raifia Zahra dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Audio Jungle.